Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog saya dan kita. Oke teman-teman, di video kali ini saya mau share satu buah mobil Daihatsu Terios baru. Dia mau ganti velgrind 17 HRE. Dia lebar 7,5 rata guys, dan dibalut dengan ukuran ban tua 1555-17 Dunlop. Oke, seperti inilah model velgnya guys yang kita mau pasang di mobil Terios baru. Oke, kita lihat pemasangan ban di velgnya. Let's go. Nah, oke teman-teman, sudah terpasang. Kita mau pompa dulu. Oke, kita kasih tekanan 35 belakang, depan 40. Terios baru, mantap. Jadi velg ring 17 HR. Oke, kepada teman-teman semua yang sudah mendukung channel ini, terima kasih banyak. Yang belum mendukung silahkan didukung dengan cara klik tombol subscribe, dan jangan lupa juga tombol lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini guys. Let's go. Oke, kita lihat pemasangan roda belakang kiri. Oke teman-teman, dan Rovo ini lagi memasang roda belakang guys. Pokoknya mantap, Terios baru. Oke, selanjutnya kita kasih turun dulu dong kerennya. Air ya, mantap sekali. Oke, sekalian dikasih kencang dulu bautnya guys. Teman-teman, seperti inilah tampilannya velg bagian belakang 7,5. Oke, seperti inilah model velgnya sebelum dia ganti velg guys. Dia ini ukuran ring 16 215 65 16. Oke, sudah terbuka guys. Kita mau pasang lagi roda depan kiri. Pokoknya lebar 7,5 rata guys. Thank you.
teman-teman, Lelewa lagi membawa tadi Felix sebelah kanannya ya, waktu dia teman-teman, kita kasih kencang dulu bautnya. Pokoknya Terios baru mantap, pakai ring 17 air dengan lebar 7,5 rata. Nah oke teman-teman, kalau mau tukar tambah velg tambahan, datang saja di Jalan Sultan Alauddin nomor 212 Makassar, atau bisa kontak telepon di nomor ya di 08124131615. Nah teman-teman, kita ke sebelah lagi, sebelah kiri, muka belakang sudah selesai yang sisi sebelah kiri guys. Dari kita mesin, kita tarik pemasang, sekarang kita pompa dulu bannya. Nah disuruh lagi smear bannya guys, supaya bersih-bersih mengkilap. Belakang lagi, sebelah kanan guys. Oke, kita lihat pemasangan roda belakang kanan. Ini pemasangan terakhir guys. Nah ini dia tampilannya mobil Terios baru pemakai bearing 17 air lebar 7,5 ya. Tampilan dari sisi sebelah kiri guys, ya lebar 7,5 inci. Nah kita ke sebelah kanan lagi, ini dia. Oke teman-teman, kalau ada pertanyaan mengenai tampilan mobil ini atau video ini, silakan komen di kolom komentar. Iya, mengenai tampilannya ya guys, pokoknya mantap deh. Dendromu Terios baru pakai HRD, keren.
Oke teman-teman, segitu saja dulu videonya. Nanti kita lanjut di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.